bahwa dari rumah bukan langkah mubadir. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman fa huwa fi sabilillah. Siapa yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, Allah permudah langkahnya menuju surga. Bahkan kalau kemudian bapak nanti pulang, belum sampai rumah, wafat, meninggal, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dinyatakan fi sabilillah hingga dia sudah pulang sampai ke rumahnya. Yang kedua, semoga bapak-bapak tahu bahwa begadang itu tidak boleh. Tapi ada tiga begadang yang bagus, kata Aisyah. Kata Aisyah, kalau begadang itu gak boleh, kata Bang Haji. Tapi Aisyah mengatakan ada tiga begadang yang bagus. Saya kurang tahu tadi malam bapak begadangnya yang mana. Satu, begadang karena bersafar, karena bepergian dianjurkan di malam hari. Alaikum bidduljah fa innal ardo tutwa billail. Adakan perjalanan di malam hari, perjalanan jauh di malam hari, karena di malam hari bumi oleh Allah dilipat. Maka bus-bus malam, kereta malam, ini kan perjalanan malam, begadang. Nah itu bukan musafir. Yang kedua adalah begadang karena sholat tahajud. Oh, bapak-bapak bukan musafir, tapi tadi malam saya begadang karena saya sholat tahajud. Yang ketiga, begadangnya pengantin baru. Bapak-bapak maaf, dulu pengantin baru pada Isya ada yang langsung tidur. Gak ada ceritanya pengantin baru pada Isya. Udah tidur aja. Kecuali si Heru. Ya, Mas Heru jangan disebut-sebut, udah bukan pengantin baru lagi. Baik, kita akan masuk guru kita Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan, silahkan fotokopian. Masih di bab 1, bab niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibn Syaraf radhi rahimahullahu ta'ala. Kitabun niyati wa ihdaril ikhlas. An Abi Yazid Ma'nin ibni Yazid ibni Al-Ahnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana Abi Yazid akhraja dana lira yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid fa jittu fa aqadtuha fa ataituhu biha fa qala wallahi ma iyyaka aradtu fa qasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala laka mana waita ya Yazid wa laka ma akhata ya Ma'nun. Rawahul Bukhari. Dari Ma'nun bin Yazid bin Ahnas radhiyallahu anhum. Nah, perhatikan di sini bukan radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anhuma, tapi radhiyallahu anhum. Perhatikan bapak-bapak, radhiyallahu anhu berarti yang masuk Islam cuma dia saja, bapaknya tidak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya berarti masuk Islam. Contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Si Abdullah masuk Islam, si Abbas juga masuk Islam. Nah, ini spesial radhiyallahu anhum, dia bapaknya kakeknya masuk Islam. Maka di sini dia bapaknya dan kakeknya adalah sahabat. Disebut sahabat syaratnya ada tiga: bertemu dengan Rasul, dua beriman kepada Rasul, ketiga mati dalam keadaan beriman.
syarat disebut sahabat, dia bertemu dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi, dia mati dalam keadaan beriman. Salah satu hilang berarti tidak bisa disebut sahabat. Abu Lahab ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Rajal Ibnu Unfuah bertemu dengan Nabi, masuk Islam, bahkan menjadi ulama, tapi sayang mati dalam keadaan murtad, berarti tidak disebut sahabat. Raja Najasyi masuk Islam pada masa Rasulullah, belum sempat ketemu Rasulullah, mati duluan sampai Rasulullah melaksanakan salat gaib, maka Raja Najasyi dimasukkan ke dalam kelompok tabi'in. Maka ada kitab namanya Suwar Min Hayati Tabi'in, tulisan Syekh Rauf Atbasar. Nah, Raja Najasyi bukan sahabat, tapi tabi'in. Ada sahabat nyaris disebut sahabat, nah, ada tabi'in nyaris disebut sahabat. Siapa? Abu Muslim Al-Khawlani. Mu'ad bin Jabal berdakwah di negeri Yaman. Si Abu Muslim Al-Khawlani masuk Islam. Begitu sudah bersyahadat, dia memacu kudanya menuju kota Madinah, ingin ketemu Rasulullah. Sampai di kota Madinah, ternyata baru saja Rasulullah dikubur. Maka Abu Muslim Al-Khawlani tidak bisa disebut sahabat, tapi tabi'in. Nah, bapak-bapak beriman kepada Rasulullah, insya Allah mati dalam keadaan beriman, tidak bisa disebut sahabat. Nah, sekarang bagusan mana? Hidup pada masa Rasulullah atau hidup zaman sekarang? Yang bisa jawab langsung bisa ambil bubur. Boleh pulang. Nah, saya izinkan. Nanti buka tafsir Ibnu Katsir di ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang punya tafsir Ibnu Katsir. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa makna ghaib? Itu Ibnu Katsir membawakan riwayat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ajabu ilaika? Manusia mana yang paling engkau kagumi?" Kata Rasulullah, "Qaumun yajiduna suhufan tsumma yu'minuna biha wa lam yarawni." Manusia yang paling aku kagumi ketemu dengan suhuf, lembaran Quran, beriman kepada isi Quran, sementara mereka belum pernah bertemu dengan aku. Mereka lebih baik daripada kalian. Jadi iman kita lebih mulia, lebih baik daripada iman para sahabat. Wajar sahabat serius, karena langsung dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bapakku Yazid, ini anaknya namanya Maknun, bercerita, bapakku Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Jadi kalau memang sedekah itu kalau bisa uangnya dinar, bukan dirham. Dinar itu apa? Uang berbentuk emas. Kalau dirham berbentuk perak. Lalu dititipkan pada seseorang di masjid untuk dibagikan. Berarti boleh membagi zakat, minta perwakilan, Pak tolong bagikan. Dalam kitab fikih disebut dengan wakalah. Jadi mewakilkan. Saya punya duit, tidak punya waktu membagikan langsung kepada orang miskin, saya titipkan kepada Bani Saleh. Nanti Bani Saleh yang menyalurkan. Nah, berarti Bani Saleh ini wakalah. Mas Heru dulu naksir Mbak Endang misalnya. Ketika mau melamar, dulu Mas Heru ngomong langsung atau pakai mulut orang lain? Langsung kepada mertua begitu. Berarti tidak pakai wakalah. Tidak pakai wakalah. Biasanya minta pamannya, minta bapaknya yang ngomong. Itu namanya wakalah. Baik,
Aku datang dan ikut mengambilnya. Ternyata si Ma'nun anaknya Yazid ikut baris untuk menerima dinar. Namanya juga anak kecil, kok ada baris apa ini? Ingin, akhirnya ikut baris. Lalu aku menemui bapakku dengan membawa dinar itu. Dia berkata, demi Allah, kata bapaknya. Jadi melihat anaknya membawa dinar, demi Allah, bukan engkau yang aku maksud. Maksudnya anakku, kamu tidak berhak dapat itu. Tapi anak, namanya juga anak-anak, sudah dapat duit. Aku pun mengadukannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, engkau sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, dan engkau Ma'nun berhak mengambilnya, wahai Ma'nun. Maksudnya apa? Ini Yazid, ini si Ma'nun, bapaknya meminta kepada seseorang, tolong bagikan dinar ini kepada orang fakir di Mesir. Di antara barisan ini, anaknya ikut baris. Begitu dapat duit kan sedang pulang. Bapaknya melihat, loh kok kamu bawa dinar? Kata si Yazid di sini, ma iyyaka an aradtu, aku tidak berniat untuk memberikan dinar itu kepada engkau, kamu tidak berhak. Anak kecil sudah dapat, enggak bisa, saya yang penting sudah dapat. Akhirnya ini bapaknya mengadu kepada Rasulullah. Di depan Rasulullah, kata Rasulullah, laka ma nawaita, wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan pahala dari sedekahmu meskipun salah sasaran. Wahai Ma'mun, memang bapakmu kaya, tapi kamu sebagai anak itu miskin, kamu sudah berhak dapat duit. Baik, sekarang kita akan bahas. Di sini ada kata-kata wallahi, mengucapkan demi Allah dalam fikih disebut dengan yamin. Yamin itu kan mungkin artinya kanan, yamin mungkin artinya bersumpah menyebut nama Allah, demi Allah. Di kitab fikih, si yamin terbagi menjadi tiga. Satu, yamin munakidah. Apa yamin munakidah? Demi Allah, mulai hari ini sampai mati saya tidak akan makan bakso. Namanya yamin munakidah. Bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan di masa yang akan datang. Ternyata temannya cerita, Pak, ada bakso enak luar biasa, bakso bujangan, mau tidak saya gratisi? Nah, begitu enak terus gratis, bingung dia, padahal dia sudah bersumpah. Maka sebelum makan bakso bujangan, maka dia harus membayar kifarat. Fakafaratuhu it'amu asharati masakina min awsati matmatut imuna ahlikum. Kifaratnya berikan makan 10 fakir miskin sesuai dengan standar makanan yang kau berikan kepada istri dan anakmu. Au kiswatuhum, tidak memberi makan boleh, berikan pakaian yang menutup aurat 10 orang miskin. Atau tahriru raqabah, membebaskan budak. Kalau tidak bisa satu di antara tiga ini, faman lam yajid fasiyamu tsalatsati ayyam. Silakan saum tiga hari. Seperti Aisyah bersumpah, wallahi mulai hari ini aku tidak mau tegur sapa dengan keponakanku bernama Abdullah. Jadi Aisyah tengkar dengan keponakannya, sampai Aisyah bersumpah, demi Allah aku tidak akan mengajak bicara dengan Abdullah, keponakan. Berapa lama berjalan? Setahun. Diam-diaman antara bibi dengan keponakannya. Akhirnya para sahabat sedih, prihatin, kemudian merancang gimana caranya Aisyah dan Abdullah
baikan kembali. Kemudian dengan skenario, tiba-tiba dibikin skenario Aisyah berpapasan dengan Abdullah tanpa bisa belok lagi. Baru akhirnya para sahabat banyak yang menangis, meminta Aisyah untuk mencabut sumpahnya. Abdullah juga minta maaf. Akhirnya terjadi islah, dan Aisyah mengatakan, aku tidak akan berjabat tangan dengan dirimu kecuali aku sudah membayar kifarat. Akhirnya Aisyah membeli budak, kemudian budak itu dibebaskan. Inilah namanya yamin munafidah. Ada yang pernah bersumpah seperti itu, Pak? Demi Allah, saya tidak akan naik sepeda lagi. Nah, itu yamin munafidah. Baik, yang kedua, yamin gumus. Gumus itu kan bohong, dusta. Apakah Anda mencuri motor itu? Demi Allah, Pak Hakim, demi Allah yang menciptakan alam semesta ini, saya tidak mencuri motor itu. Padahal dia yang maling. Ini namanya yamin gumus, bersumpah untuk berdusta. Kifaratnya istighfar saja. Tidak ada kifarat yang nomor pertama tadi. Cukup beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga, lagul yamin. Lagul itu kan main-main, tidak serius, tidak bertujuan bersumpah. Saya pernah nanya kepada Pak Amin, Pak Amin, pengalaman Anda ketika kuliah di Madinah, contoh orang Madinah mengungkapkan lagul yamin contohnya apa? Beliau memberi contoh. Orang Arab nanya aja kadang-kadang pakai wallahi. Wallahi kami sa'ah. Demi Allah ini jam berapa? Nah, itu tidak ada kafarat sama sekali. Hukumnya boleh, silahkan sumpah, tapi bukan untuk diniatkan bersumpah. Wallahi, Bapak punya anak berapa? Mau nanya saja masih mengucapkan demi Allah. Baik, kita lanjutkan. Selesai. Kesimpulan kedua, berarti siapa yang berniat bersedekah ternyata salah sasaran, pahalanya sudah sempurna. Ini hadis di bab 1. Sementara hadis di bab terakhir, insya Allah kalau kita serius sebulan sekali, hadis itu akan ketemu kira-kira 13 tahun yang akan datang. Karena bapak-bapak belum tentu 13 tahun yang akan datang masih datang ke sini, maka saya sampaikan ada hadis Bukhari Muslim di kitab Riyadhus Shalihin di bab-bab akhir, di bab Al-Milhu Wal-Mansurat. Ada seorang mengeluarkan sedekah, dikira orang miskin, ternyata dia adalah pencuri. Tetangga semuanya ngomel, masa pencuri dikasih sedekah. Orang ini tidak berkecil hati. Bismillah, nanti saya dapat rezeki, saya akan sedekah lagi. Dapat rezeki, dia bersedekah. Dikira orang miskin, ternyata pelacur. Tetangga marah-marah lagi. Kenapa pelacur dikasih sedekah? Dia tidak berkecil hati. Nanti kalau saya punya rezeki, saya bersedekah lagi. Ternyata ketiga kalinya salah alamat. Yang menerima orang kaya dan pelit. Tetangga tambah marah, melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru Rasulullah kemudian mengatakan pahalanya sudah sempurna, dan tiga orang itu dia akhirnya berhenti dari pelakuan buruknya karena sedekah yang diberikan dengan cara yang tulus. Akhirnya yang maling kemudian insaf, kemudian bekerja. Si pelacur meninggalkan dunia kupu-kupu malamnya, si kaya yang pelit akhirnya gemar bersedekah. Dari sini berarti boleh bertabaruk kepada rezeki yang baik. Tabaruk kalau bahasa Bekasinya apa? Ngalap. Nah, ngalap berkah. Itu Bekasi agak sono. Bekasi agak sono, ngalap berkah. Nah, sekarang ngalap berkah versi Muhammadiyah ya, versi Muhammadiyah.
silakan tabarruk satu, bertabarruk kepada tempat. Mana tabarruknya? Raudhah, Masjidil Haram, Safa, Marwah, kemudian Mina, Musdalifah, Arafah. Tapi ingat, bertabaruk kepada Arafah hanya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Bapak umroh, enggak ada tabaruknya. Berdoa di Arafah, ya Allah minta jodoh, enggak ada. Kalau mau bertabaruk dengan tempat namanya Arafah, keberkahannya hanya terjadi tanggal 9. Kemudian dua, bertabaruk kepada waktu, seperti antara adzan dan iqamat. Faltamisuha akhir sa'atin minal asri, akhir-akhir waktu asar hari Jumat. Termasuk yansilu rabbuna hina yabqa thuluthul lail, ketika sepertiga malam. Termasuk lailatul qadar, berarti Bapak sedang bertabaruk pada waktu. Saya nikah biar berkah, ngambil bulan Syawal, berarti bertabaruk pada waktu. Yang ketiga, bertabaruk kepada zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau masih hidup, kelihatan keringat, boleh. Ya Rasulullah, saya minta keringat Anda. Ada sebagian sahabat yang mengambil kapas, diseka keringat Rasulullah, dimasukkan ke dalam botol. Itu boleh. Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Haji Wada, ketika Rasulullah dicukur gundul, Abu Talha dipanggil, ya Aba Talha ta iksimu bainan nas, bagikan rambutku ini kepada manusia. Seandainya Bapak punya rambut Rasulullah, boleh dimasukkan ke gelas isi air diminum, tapi khusus rambutnya Rasulullah. Siapa? Nah, Opik juga masih diragukan, benar atau tidak. Dibantah oleh Pak Yunahar Elias, beliau termasuk yang meragukan. Itu zat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini gelas, ini gelas. Kalau terkena mulut Rasulullah, boleh kita menyengaja mengadung mulut ini dengan ujung gelas. Seperti Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat senior, ada jamuan minum air, diminum Rasulullah, kemudian air muncul lagi di sebelah kiri sahabat senior, di sebelah kanan anak kecil Ibnu Abbas. Rasulullah bingung, akhirnya minta izin kepada Ibnu Abbas untuk diedarkan kepada yang kiri. Ibnu Abbas nggak mau. Kenapa? Karena dia ingin, dialah yang menyentuh pertama kali ujung gelasnya. Tiga. Empat, tabaruk yang keempat, tabaruk kepada makanan dan minuman yang disebut-sebut dalam Quran dan hadis. Jadi kalau bisa Bapak makan makanan yang disebut-sebut oleh Allah dan Rasulullah. Contohnya apa? Dalam Quran, lahman toriyat, ikan segar. Ikan segar, jadi Bapak makan di kapal lain. Warga Bali kali ya Pak ya? Nah, jadi masih di kolam, langsung diambil, eksekusi, digoreng, langsung dimakan. Itu namanya lahman toriyah. Kalau kita kan biasanya makan ikan yang matinya sudah berkali-kali, contohnya ikan asin peda berkali-kali. Jadi bagus makan yang ikan yang masih segar, langsung dimakan. Contoh apa lagi? Termasuk wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjudil qadim. Pisang, habis ini beli pisang ke pasar, itu bagus, disebut-sebut di surat Yasin. Ya termasuk air zam-zam, madu, termasuk minyak zaitun di surat An-Nur. Min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala ghorbiyyah. Termasuk batin, batin, bas zaitun.
Kalau di hadis talbina, buburnya kalau bisa talbina, kalau nanti buburnya apa itu? Tapi ya talbina mahal. Baik, yang ke bertabaruk yang lain. Semua ajaran Rasulullah kalau bapak praktekan insya Allah ada berkahnya. Nah terakhir, makanan dari orang yang bekerja betul-betul hati-hati, tidak mencari rezeki kecuali dengan cara yang halal. Maka Imam Syafi'i bertamu kepada Imam Hambali untuk mendapatkan jamuannya. Karena begitu makan di rumah Imam Hambali, ibadahnya tambah kencang, semangat untuk menuntut ilmu tambah luar biasa. Maka bapak-bapak kalau anaknya nakal misalnya, susah diatur, cari orang yang kalau mencari rezeki apa namanya, hati-hati. 5 menit sebelum adzan toko ditutup, terserah mau ramai atau tidak, pokoknya ini hak Allah. Nah datangi rumahnya, siapa tahu bapak dapat sarapan pagi, anaknya insya Allah bisa dapat hidayah lewat makanan ini. Baik, selesai hadis pertama. Jadi siapa yang bersedekah salah sasaran, pahala sudah sempurna. Yang kedua, An Abi Hurairah ta Abdul Rahman ibni Sabr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Safar radhiyallahu anhu. Nah, bapak berarti tahu nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Safar. Abdurrahman bin Safar. Kunyahnya Abu Hurairah. Lihiratin kanat ma'amu, karena dia kemana-mana membawa kucing. Ada yang tahu pesaing Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis? Bapak-bapak yang dari Sukatani ngambil bubur 2 porsi. Nah, enggak tertarik. Abdullah bin Amru bin As, pesaing ketat Abu Hurairah dalam mengumpulkan hadis. Bedanya apa? Abdurrahman bin Abu Hurairah mengumpulkan hadis lewat otaknya, dia hafal. Kalau Abdullah bin Amr bin As hafalannya kalah, cuma setiap dapat hadis langsung ditulis. Baik, sesungguhnya Allah tidak melihat jasmani kalian, bukan pula bentuk tubuh kalian, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian dan amal kalian. Jadi bukan fisik yang dinilai oleh Allah. Kalau masalah fisik, berarti Bilal bin Rabah tidak ada nilainya. Kalau masalah fisik, berarti seorang wanita yang imra'atu sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakasyab. Wanita berkulit hitam datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan. Penyakit itu kalau datang pasti menyebabkan auratku tersingkap. Wanita ini kata Ibnu Abbas, ala uri kamra'atin min ahlil jannah. Mau tidak aku tunjukkan ada seorang wanita sudah pasti masuk surga. Ternyata wanita itu berkulit hitam, punya penyakit ayan. Siapa yang tertarik untuk menjadi suami? Jadi yang dilihat bukan karena fisik. Kalau fisik yang dinilai, berarti Abu Lahab dia mulia. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdus Syams, hamba matahari. Kenapa disebut Abu Lahab? Karena saking gantengnya, orang terganteng di kota Mekah itu Abu Lahab. Abu, bapak, Lahab. Lahab itu bersinar wajahnya saking gantengnya. Istrinya cantiknya Pol, maka dipanggil dengan Ummu Jamil. Ternyata dua-duanya masuk neraka. Tabat yada amilah habi watab, sementara istrinya wa mara'atuhu hammalatal, atau yang membawa kayu.
Selesai, insya Allah cukup. Di bawahnya An Abi Bakrah dan Nufair bin Harith ataqabara radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal muslimaini bi sayyihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakrah Nufair bin Harith ataqabara radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, hadis ini terkenal. Bila dua muslim saling bertemu dengan membawa pedangnya, maka pembunuh dan terbunuh masuk neraka. Aku berkata, ya Rasulullah, si pembunuh wajar masuk neraka. Lalu bagaimana dengan si terbunuh? Beliau bersabda, sesungguhnya dia juga berambisi untuk membunuh saudaranya. Cuma tidak kesampaian, tapi dosa membunuh sudah dia dapatkan. Berarti apa? Yang dinilai niat. Yang dinilai niat. Nah sekarang bunuh membunuh sesama muslim, yang perlu bapak ketahui. Satu, salah satu wasiat Rasulullah sebelum wafat, la tarji'u ba'di kufaran yadribu riqaba ba'dikum ba'din. Kalau aku meninggal dunia, kalian jangan kembali kepada kekufuran dengan cara bunuh satu dengan yang lain. Ini wasiat Rasulullah, jangan sampai bunuh-bunuhan. Nah sekarang, bagaimana kalau ada konflik muslim dengan muslim? Dua-duanya punya parang untuk saling bunuh. Kita berada di kubu mana? Kata Rasulullah, kun ka khairi ibni Adam. Jadilah kamu seperti sebaik-baik anak Adam. Siapa? Habil. Loh, kok Habil ditiru? Karena di surat Al-Maidah, la in basatta ilayya yadaka litaqtula lima ana bibasiti yadiya ilayka liaqtula. Wahai Qabil kakakku, kalau engkau mengangkat tanganmu untuk membunuh diriku, aku tidak akan mengangkat tanganku untuk membunuh diri. Si Habil akhirnya menghindarkan diri dari kakaknya, meskipun akhirnya juga terbunuh. Bahkan Rasulullah menganjurkan, kalau ada konflik muslim dengan muslim, yang punya pedang segera patahkan pedangnya, supaya kita tidak punya potensi untuk ikut salah satu kelompok itu, karena kita tidak punya senjata. Insya Allah selesai. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Intinya si pembunuh dan si terbunuh dua-duanya masuk neraka karena faktor niat. Insya Allah cukup. Ada pertanyaan sesuai dengan materi atau di luar materi saya? Ya, satu dua orang. Ya. Merosok satu lagi. Langsung ke pertanyaan. Ya. Merosok. Ketika fisiknya masih ada, mungkin dia mengalir pahala. Ketika kemudian dibongkar, apakah dia masih mendapatkan jariah daripada saudaranya? Ya. Baik. Satu, ribat. Ribat itu apa? Ribat itu berada di front terdepan mengintai musuh. Selamat dan tidaknya teman-teman kita di belakang itu tanggung jawab ribat. Kalau orang ribat berarti harus siap mati lebih awal. Pahala ribat apa? Ribatu yaumin fi sabil ribatu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri inda hajaril aswad. Ribat sesaat di medan jihad fi sabilillah pahalanya lebih hebat daripada sholat tahajud di depan Hajar Aswad pada malam Lailatul Qadar. Berarti 11 rakaat kali 1000 malam dikalikan 100 ribu rakaat. Itu pahala ribat.
saya ngiler ingin dapatkan pahala itu. Maka ketika diposo, tugas saya kan dua. Satu, mendirikan pesantren. Dua, menangani orang stres karena keluarganya terbantai. Udah, pokoknya tugas kamu cuma ini dua. Begitu ada berita ribat, saya mendaftarkan diri. Ternyata betul. Ribat itu ka'annama yusakuna ilal maut, seolah-olah kita digiring kepada kematian. Karena pahalanya kan hebat. Begitu berangkat, saya bisik-bisik sama teman, bisa gak ngomong supaya saya gak jadi berangkat. Ketika dapat, semangat. Begitu hari harus berangkat, Masya Allah. Jadi harus berjalan masuk hutan, menembus dua bukit. Yang ribat cuma dua orang, senjatanya hanya pentungan. Pokoknya kamu harus siap mati duluan kalau mereka menyerang. Dan kita biasanya dikasih kode-kode. Jadi kalau musuh datang, berarti kodenya kalau jam 1 malam, kodenya bapak sedang sakit, tolong ditengok. Nah, kalau ada kata-kata bapak sedang sakit, tolong ditengok, berarti musuh sudah datang. Dan ketika ribat, kencing saja saya tidak diizinkan. Nah, kalau kamu kencing, matamu melek, tiba-tiba musuh datang gimana? Dan ternyata banyak teman-teman kita yang dari Jawa tidak balik lagi ke Jawa karena ribat, karena mati duluan. Alhamdulillah saya termasuk yang bisa pulang ke Jawa karena selama ribat tidak ada musuh yang nongol. Maka kemarin 2 tahun yang lalu istri saya bawa, saya ajak nih tempat ribat saya, ini tempat bertempur, di tempat ladang-ladang pantaian di Poso. Itu ribat ya Pak ya, selesai. Jadi ribat itu begadang juga. Bahkan orang yang ribat tidak boleh sholat tahajud, dilarang sholat tahajud. Karena tidak ribat saja pahalanya Pak, sholat tahajud di malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Pertanyaan kedua, nah, sodakoh kerami, saya masih ingat. Ada bapak-bapak sodakoh kerami, ternyata karena retak-retak, akhirnya disimpulkan diganti. Gua marah-marah, tak bisa, pahala saya kan berarti tekor, sudah sampai di sini saja. Saya jawab, apapun yang diniatkan maka Allah akan berikan sesuai dengan niat. Dalilnya bulan depan akan kita pelajari di kitab Riyadhus Shalihin, ini kan bab niat. Jadi siapa yang berniat kok tidak sampai pahalanya sudah sempurna. Jadi biarkan terjadi pembongkaran, jangan marah karena apa yang sudah diniatkan Allah sudah catat. Nama lain dari wakaf itu apa Pak? Aslinya wakaf itu apa? Kata-kata wakaf tidak ada pada zaman Rasulullah. Rasulullah menyebut shadaqatun jariyatun. Para ulama fikih ketika membuka bab wakaf pasti hadis idza mata ibnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyatun. Maksudnya apa? Insyaallah kita mengalir jariyah. Pertanyaan kedua, Pak yang pakai kacamata Pak. Berhenti tidak gara-gara berdiri masjid? Enggak, diganti dengan ibadah. Tetap
banyak orang datang ke masjid itu kan? Ada. Berarti dia pionir pertama kali. Berarti dia masuk kepada hadis man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang ngajari orang melakukan perbuatan baik terus ditiru, berarti dia dapat. Dia yang punya ide mendirikan musola, sekarang sudah ada musola menjadi masjid, dia dapat. Insya Allah. Atau lagi Pak? Ya. Ini saya baca Pak, saya minta penjelasan mungkin mudah-mudahan hikmahnya bisa diserap oleh rekan-rekan. Saya baca pernah gini, siapa orang yang duduk belajar membahas tentang ayat Allah walaupun satu ayat, maka dia pahalanya Pak sama dengan dia sholat satu tahun. Bagaimana dengan iya, satu tahun terus-terusan gitu. Iya. Iya, gimana Pak? Iya. Ingat tinggal sholat lagi. Iya, jadi pahala aja sama dengan sholat satu tahun gitu kan. Nah, jadi gini. Iya, benar. Siapa yang duduk sesaat untuk membahas ilmu, maka dia lebih baik daripada sholat tahajud 1000 rakaat. Ada di kitab Miftah dari Sa'adah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu bukan hadis tapi perkataan ulama. Dan perkataan itu diakui. Saking hebatnya menuntut ilmu, boleh meninggalkan sholat tahajud. Di kitab Fathul Bari, Umar bin Khattab ditegur, loh kok kita tidak sholat tahajud? Nah ini kita sedang membahas ayat, itu juga sholat tahajud. Yang ketiga, Imam Syafi'i pernah tidak sholat tahajud karena membahas satu hadis. Maksudnya begini, Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Hambali. Anak Imam Hambali bahagia, bapakku dikunjungi oleh ulama besar. Diperhatikan, satu, Imam Syafi'i makannya banyak. Loh, ulama besar ternyata makan banyak. Yang kedua, diperhatikan tidak sholat tahajud. Tiga, Imam Syafi'i sholat subuh tidak wudu. Akhirnya besok ketika Imam Syafi'i pamit, anak Imam Hambali minta izin, Imam Syafi'i sebelum kau pergi, izinkan saya menyampaikan 3 pertanyaan. Satu, kenapa Anda makan banyak di rumah bapakku? Berani bapak nanya begitu? Kurang ajar ternyata saya di. Yang kedua, kenapa Anda tidak sholat tahajud? Yang ketiga, kenapa Anda tidak berwudu sebelum sholat subuh? Karena ember di bawah tempat tidur Imam Syafi'i itu tidak berkurang airnya. Baik, satu, aku makan banyak karena dari sekian muridku yang paling hati-hati mencari rezeki itu bapakmu. Maka ketika aku makan begitu lahap, belum pernah aku merasakan lahap selahap makan di rumah bapak, karena ada keberkahan. Yang kedua, ketika aku membaringkan tubuhku, tiba-tiba lewat hadis pendek, ya Abu Umar, ma fa'alan nugir. Hadisnya pendek. Abu Umar, emang si nugir kenapa? Nanti akan kita bahas lah, kenapa Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Akhirnya aku renungkan, semalam suntuk sampai adzan subuh, aku menemukan 500 kesimpulan. 500 kesimpulan, padahal pendek. Yang ketiga, kan aku tidak tidur, aku tahu ngentut atau tidak, maka aku sholat subuh tidak berwudu. Jadi Imam Syafi'i tidak sholat tahajud karena membahas satu hadis. Tapi ya jangan tahajud enggak, membahas hadis juga tidak. Enggak wudu juga. Enggak wudu. Maksudnya sarapannya banyak. Terakhir. Dah, silakan. Pak Mu'in. Oh, Pak Mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maaf. Bapak tahu tidak arti nama Bapak? Tahu, Pak. Apa ya? Abdul Hamra yang dikucam Pak. Wah, ya. Mu'in. Masih makan. Kalau Mu'in beda. Ya, ya. Kalau bapak boleh memberi anak namanya Mu'in. Kalau Mu'in itu senang menolong orang lain. Mu'in makan. Mu'in itu makan lahap itu Mu'in.
membunuh dan terbunuh dosa. Iya. Sekarang zaman ini sudah mulai ada bunuh membunuh. Iya. Terus menurut anda bagian apakah dosa semuanya atau enggak? Salah satu ciri hari kiamat adalah kasratul harj, banyaknya al-harju. Ternyata para sahabat bingung, ini al-harju apa? Istilah yang tidak kita kenal. Wa mal harju ya Rasulullah, al-harju itu apa? Al-harju al-qatlu hatta la yadri al-qatil fima qatala walal maqtul fima qutila. Banyaknya pembunuhan hingga si pembunuh bingung, kenapa saya harus membunuh? Dan yang terbunuh juga bingung, apa salah saya, kenapa saya dibunuh? Hari ini real, tiap hari ada pembunuhan, maka bapak beli pos kota, pasti ada kasus pembunuhan. Atau beli apa, di nonton di Guru Serdak atau apa, berita berita kriminal siang-siang itu kan pasti ada kasus pembunuhan, tiap hari. Dia kemarin tuh berita yang ayam bunuh anak di kemarin itu lagi. Orang bunuh anak, iya betul. Ah, di sini buat malah. Buat orang tua itu ngebuat orang lain suruh bunuh anaknya. Lainnya dia diinin sama sumur hidup. Iya. Tapi menurut Islam, la yuqadu al-walidu ala waladihi. Tidak boleh dihukum bapak karena membunuh anak. Khusus pembunuhan, kalau orang tua membunuh anak, orang tua tidak dikenakan hukuman. Untuk menunjukkan saking hebatnya kedudukan orang tua. Anaknya bajer. Jadi bukan berarti membolehkan bapak membunuh anaknya, enggak. Maksudnya kalau bapak membahas birrul walidain, saking agungnya orang tua, seandainya orang tua membunuh anak, itu tidak dituntut hukuman. Dalam agama. Dalam agama. Ditanggung politik. Iya. Yapi, yapi. Kenapa Pak? Mau nanya apa lagi? Saya tentang ini Pak. Tentang membunuh yang dicintai oleh Allah Pak. Iya. Tapi sahabatnya Nabi Daud kok lebih dicintai dan kuasanya lebih dicintai dengan Rasulullah, kok beda? Oh, bukan begitu Pak. Apa? Dicintai pada zamannya. Nah, dicintai pada zamannya Rasulullah ingin itu dipraktekkan oleh umatnya. Makanya ada sholat tahajud. Tetap sholat subuh lebih baik daripada tahajud, tetap. Nah, sholat tahajud tapi tidak sholat subuh, ya gak benar. Sholat Daud, saum Daud tapi tidak sholat saum Ramadan, salah. Nabi katanya gak mengerjain. Kalau Rasulullah coba di kitab Bulughul Maram, di kitab Siam, para sahabat mengatakan Rasulullah saum tiap hari sampai saya bingung kapan beliau makan siang. Rasulullah makan siang tiap hari sampai saya bingung kapan beliau saumnya. Maksudnya Rasulullah itu kalau ada kesempatan saum beliau saum. Tapi kalau ada kesempatan yang menyebabkan beliau tidak saum, beliau juga tidak akan saum. Seperti beliau sudah saum. Pagi-pagi ada kiriman makanan namanya hais, langsung dibatalkan. Saya pernah membatalkan saum sunnah. Kenapa? Tetangga ngirim itu jengkol, rendang jengkol. Masya Allah, gak bisa saya tunda-tunda, langsung Allahumma laka syukur. Jadi saum sunnah boleh dibatalkan gara-gara kiriman makanan.